Gue nabrak mata dia. Orang sayang orang. Tadi kalian lihat kan? Susar kayak susar kayaknya. Tapi gue nggak tahu pasti deh. Kayaknya sih. Susar. Shit. Sayang, kenapa kamu? Kamu kenapa? Sayang? Sayang? Kamu kenapa? Sayang kamu? Sita? Henry? Agetin aja, deg-deg-deg sur nih. Kalian? Kenapa sih lo, Kay? Teriak-teriak lagi ah. Jangan-jangan dodonya main kasar ya, Tadi kita nabrak orang kan? Nabrak orang? Aku gak nabrak siapa-siapa kok. Aku berhenti karena aku mau pipis. Aku kebelet banget. Tadi ada perempuan serem, terus berlumuran darah di belakang Sita sama Henry. Kamu terus, jangan aku takutin gitu dong. Gue serius. Aku serius, sayang. Tadi... Udahlah, kok jadi horor gini sih? Santai-santai ya. Aku sekarang mau keluar, mau pipis. Oke? Ada cewek gue parnonya kumat lagi. Kira-kira dong, ngomong lu ngagetin gua aja lu. Lu lagian kayak nyiramin kembang. Ya iya, gue lagi kencing lu kagetin gimana sih? Aduh. Mendingan di sini dah. Hah? Pakai di mobil. Kenapa lu? Cewek lu noh, cerita serem. Hah, serem? Iya. Serem apa? Dia bilang ada hantu bakal ngebunuh kita. Paranoid doi. Takut kencing deh. Lilit. Enak banget keluar. Bro. Ngapain sih lu resek banget? Kayak homo lu, ngelus-ngelus kaki gue. Elah, ngapain ngelus-ngelus? Nggak ada kerjaan aja. Ngelus-ngelus laki-laki kayak lu. Apa dong yang ngelus kaki gue? Ngarang lu. Maaf, permisi, bro. Bro, hey. Kayak kita cabut nih dari sini, bro. Cabut? Karena neak nih, bro. Mana sih, buru-buru amat. Udah buru. Ntar nyantai aja. Ampun, kaki gue. Slow aja, slow, bro. Slow. Udah buru, bro. Cabut, aduh. Cabut. Apa cabut? Kamu cabut? Ya elah. Udah deh, cabut. Udah cabut. Para pemuda tengah melakukan rapat untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sementara, tentara Jepang ada di mana-mana dan melakukan penangkapan. Ini radio apaan sih? 17-an aja juga belum, udah nyariin siaran perjuangan ini. Kita harus mengusir Jepang yang terbukti telah menindas bangsa Indonesia. Nippon bukan cahaya Asia. Mereka tidak berbeda dengan Belanda, Portugis dan Spanyol. Indonesia harus segera merdeka. Nenek-nenek juga tahu
Kalau Indonesia harus merdeka. Ganti ya channelnya ah. Radionya ngaco nih, kagak bener nih. Seseorang harus melunasi janjinya atau mati. Wih. Hah? Mati. Lu aja sama keluarga lu yang mati. Ngapa gua diajak-ajak? Ya enggak? Kalian berempat akan mati. Dan kamu, anak laki-laki bodoh yang akan mati pertama kali. Yakusokuwa Sakindes Yoshika Giken Narudaro. Radio itu ngomong sama kita. Radio itu ngomong sama kamu. Oh, masa jadi pada parno gini semua sih? Ya enggak? Asik coy. Iya, tapi ngomong sama gue ya bener ya. Kay, disuruh telepon mama tuh. Tadi dia nitip pesan sama aku. Okasan, kichatta no? Asoko wa do? Soka. Hai, wakata yo, Oka-san. Anshin shite ne. Keiko wa doko e mo ikanai kara ne. Sa, oto-san to tanoshii jikan wo sugoshite ne. Bye-bye. Emang nyokap bokap lu tuh sampai kapan sih di Australia, Kei? Paling sebulanan lagi juga balik. Keluar negeri terus ya nyokap bokap lu tuh. Asik banget. Apa? Asik? Lo mau jadi kayak gue? Tiap hari ditinggal terus sendirian di rumah. Ih, kamu tuh asik tahu, bebas gak ada orang tua. Gue sih bete di rumah. Mau ngapa-ngapain gak bebas. Dodo sama si Henry kemana sih? Kok gak datang-datang? Tuh cowok-cowok emang lambreta deh. Tak, gue masih kepikiran sama kejadian kemarin malam ya. Aduh, please deh, Kek. Jangan inget-inget itu lagi, ah, serem. Tapi akhirnya kalian lihat sendiri kan suster itu. Kalian akhirnya lihat kan. Dan gue gak ngayal kan. Stop. Gue gak mau dengar itu lagi. Tahu gak sih, yang kayak gitu tuh kalau diomongin malah nanti beneran datang. Gokil. Tapi emang sih, bro, gue liat tuh cewek lu tuh kalau ngeliat lu pengennya bawain nyeruduk terus. Gak parah lo, men. Tapi bener juga sih. Jujur aja, men. Gue sama Sita cuman ngincer gitu aneh tuh kayak apa? Udah kayak gitu, masa diajak ngobrol doangan? Rugi lah, men! Ya, capek deh! Udah kayak gitu, men, harusnya dinikmati, men. Tapi iya sih. Iya juga sih. Terus.
Keko gimana, men? Hah? Udah lupain aja tuh anak. Gua denger-denger soalnya, men. Turunan Jepangnya tuh. Hot banget. Terus rintihannya, men. Ya ngalah, men. Aduh, panas banget deh, Sid. Gue ke dalam dulu ya. Ya udah. Hirosuke harus membayar janjinya atau mati. Yakusokuwa sakinden inochigaki ken narundaro. Sip, Pak.
Ayo kita, dok, bantuin dok. Aduh, monyam terasa takut. Takut. Ayo. Eh, bro, lu gimana sih lu? Cewek lu sendiri tenggelam lah gua bantuin. Ngapain gua bantuin, men? Jelasnya sudah ada lu kan, pahlawan kesiangan yang sok jago nyemplung. Plung, ya ngapain? Udah ada lu. Ya ada gua kenapa? Terus lu kenapa nonton aja? Kenapa kan lu bantuin kek, apa kek? Lu masa tega sih ngeliatin cewek lu tenggelam? Tapi lu diem ketawa-ketawa malah nonton kayak banci. Ah, elah. Sembarangan lo ngatin gue banci. Eh, gini-gini gue kan jago nyelam. Lo gak tahu apa, lo gak inget apa? Gue kan anggota Baywatch. Baywatch apaan tuh? Ya, gak ngerti. Jangan nonton film lo ya. Makanya sering-sering di bioskop. Gue cuma standby. Kali-kali aja lo bertiga pada nyelam semuanya. Siapa yang bantuin? Gak mikir apa lo? Namanya cowok, ya kan lo gak tega ngeliat ceweknya tenggelam. Lu malah dimain aja yang bantuin kayak usaha-usaha, men. Dibilangin, gue nih jahat kok. Lu biarin aja, lu aja gue serahin. Yang sekarang gue gak habis pikir nih. Itu cewek gue. Keko. Kan jago renang. Iya. Ngapa mereka jadi kelepek-kelepek begitu? Udah kayak kamar skoki. Ak. Pikirin dulu tuh. Iya, si gue heran juga ya. Kenapa ya? Gak biasa-biasa aja kayak gini. Biasanya kan dia kan berenang-berenang aja, tapi kok untuk... Ini gue rasa ada yang ada. Kejanggalan-kejanggalan dari awal kita datang kemari. Makasih. Ini kayak cerita horor, men. Sebelum Sita tenggelam, kamu sudah dengar suara aneh dari radio itu? Iya, dok. Dan kali ini dia sebut-sebut nama Sato Hirosuke. Itu tuh nama kakek aku. Nggak, itu halusinasi namanya. Lagian kan nggak mungkin orang radio itu kenal sama kakek lo, ya kan? Gue serius, Hen. Gue nggak ngayal. Barusan aja tuh gue ngalamin kejadian-kejadian yang gue sendiri juga gak ngerti gimana ngejelasinnya. Dan dia juga bilang keturunan Hirosuke harus membayar janjinya atau mati. Yakusoku wa shaking des. Inochi ga kiking ni naru daru. Deh, dia ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Artinya tuh janji adalah utang. Dan nyawa jadi taruhannya. Loh, emang Jenny gak nolong kalian? Itu bukan urusan gue. Emang gue pikirin. Udah, gue gak mau ngalamin lagi kejadian yang serem-serem. Yang? Hah? Iya, iya, sayang. Ya, ya, ya. Ayo deh. Bro,
Gua nganterin dulu ya. Oke. Okay. Eh, eh. Ya udah gimana? Menurut kamu baiknya gimana? Aku harus nelfon kakek aku. Aku harus bicara sama kakek aku sekarang. Iya, yeah. Tapi kan kakek kamu di Jepang. Watashi wa kore ga okoru to utagawareta. Hai. Semua dimulai dari zaman perang. Ketika kakek masih menjadi tentara dan bertugas di Indonesia. Perang yang penuh kebencian dan kekejaman, ternyata masih ada kebaikan. Saat itu Oji Sang terluka. Jangan takut, saya akan menolong. Dan seorang perawat Indonesia mengobati dan merawat Oji Sang. Namanya Rara Sati. Kanojo wa Tenshi no yo ni utsukushi katta. Kenapa kamu mau menolong saya? Saya adalah musuh bangsa kamu. Kalau mau menolong, tidak perlu membeda-bedakan siapa yang kita tolong. Sebaiknya setelah ini, kamu harus minta izin istirahat kepada komandan kamu. Luka ini perlu waktu untuk sembuh. Jibun wa seru. Kamu pandai bahasa Jepang ya? Belajar di sekolah. Arigato. Nama saya Sato Hirosuke. Watashi wa anata no manai. Oshiteru, kamu shirimasen. Lara Sati. Setelah itu, saya berusaha mencari Lara Sati di setiap kesempatan, tapi sulit untuk bicara langsung. Hanya melalui surat saya bisa bicara dengan dia. Sejak pertama kita bertemu, saya tidak bisa melupakan wajahmu, Lara Sati. Saya mulai muak dengan semua perang ini. Saya ingin segera bisa menemui kamu. Saya janji, saya akan mengajukan pengunduran diri, berhenti menjadi tentara, dan saya akan melamar kamu. Kita bisa pergi ke Jakarta berdua. Semoga tak lama lagi kita bisa bertemu. Cintamu, Sato Hirosuke. Keadaan sangat sulit saat itu, dan saya berusaha untuk bisa bertemu dengannya. Seigoni, ware-ware wa futatabi au. Watashi wa kono senzu wa sugu ni kodeiru negadei. Supaya kita tidak perlu lagi bertemu sembunyi-sembunyi seperti ini. Tidak akan ada satupun yang menghendaki peperangan bila kita bisa memberi jalan untuk cinta.
Saya berjanji demi nyawa saya. Dua bulan kemudian, saya membuat keputusan untuk mengajukan pengunduran diri. Saya mengirim surat pada Rada Sati agar dia bersiap-siap untuk pergi. Rencananya, kami berdua akan pergi ke Jakarta hari itu. Saya minta Rara Sati menunggu di rumah sakit. Saya akan menjemputnya begitu urusan dengan atasan saya selesai. Tapi rencana jadi berantakan. Indonesia no wa kamu no ichi bua. Karena no shirusa, cikai no singe moto mate iru. Watashi tachi wa sore oboshi suru isu karimasu. Sugu ni kuwawari no singe oto mate ga kachi. Saya tahu, Rara Sati ada bersama dengan para pemuda pejuang itu. Sebagai tentara Jepang, kami mendapat tugas untuk menangkap mereka. Abah, abah apal tuh saya tak ngomong naon. Aduh, Jang, abah ge teu ngarti mahina ngomong naon. Titah we atuh Jang, ngomong Sunda. Juragan, saya sa nyari Sunda teu. Kudita danai koromela mes di mes. Ampun, duan, ampun. Duan. Watashi wa karera ni hanashimasu. Maafkan komandan saya. Tolong kasih tahu saya di mana markas pemuda Indonesia. Ampun. Baka! Kau dan kita ya. Kau! クイックキャッチ彼女はキャッチ。 Malam itu tentara Jepang mengepung rumah sakit. Tujuannya adalah untuk menemukan Rara Sati. Sangat mencemaskan keselamatan Rara Sati.
diam-diam saya pergi ke dalam lebih dulu. Losareru, koto waris masen. Jangan takut, saya hanya mencari suster Larasati. Dia dalam bahaya. Tolong beritahu di mana suster Larasati. Tolong bantu saya. Di mana suster Larasati? Larasati! Tunggu Larasati! Kamu mau menangkapku. Kamu bilang kamu akan mundur dan lari bersamaku. Aku telah melakukan apa yang kamu tulis di dalam surat. Saya ingin menjelaskan. Saya sudah minta mundur. Tapi si Curi, sudahlah, kamu harus pergi sekarang. Tentara Jepang sudah ada di depan. Tapi di dalam surat kamu sudah berjanji padaku. Janji, setelah semua aman, aku akan mencari kamu dan kita akan pergi bersama. Percayalah, aku janji. Yokusoku, wasakin deh. Ino chiga kike. Noruda. Cepat, pergi sekarang. Koko de ne shite iru no? Watashi wa hoka no hoho kai shite no hoho o sagete masu. Watashi tachi wa kanojo o misunekeneba narimasen ni suru. クイックキャッチ時間の時間キャッチ。 あなたは私たちが侮辱していなければなりません。 Tidak, lebih baik saya mati. 日本はインドネシアの独立を許しません。 Kami akan merdeka meskipun harus membayar nyawa bagi bangsa kami. Mengkhianati janji kamu sendiri. Karewa ni sudah ada steiru no. Sirewa sen, watashi wa kareo shiranai. Wakarimashita. Watashi wa anata no yona sue josei ni saito suru tame no yori ohokarimasu. Sebenarnya perawat itu menunggu kakek kamu untuk pergi ke Jakarta. Iya,
tapi kakek aku ingkar janji. Itulah kenapa sekarang arwah suster itu ngejar-ngejar kita. Karena aku adalah keturunan Hirosuke, orang yang mengkhianati dia. Sore wa watashi no sekenin desu. Watashi wa yusei toko no subete no geni desu. Watashi mo watashi no jinsei de subete no watashi no yote yo harawana kereba naranai. Harus cari jawaban dari ini semua. Iya. Iya. Dan kita gak bisa sendiri. Sita dan Henry harus ikut. Mereka harus ikut. Gila apa? Apa gua gak salah denger? Lu bilang Kerawang? Iya, Kerawang. Kita harus selesai masalah ini. Makin geli gua denger. Kita. Tuh. Wait. Kita itu maksud lu? Gue. Enggak. Lu urusin sendiri deh. Gua gak mau ikutan. Oh, enggak. Kita nyelesain masalah ini bareng-bareng. Dan kita harus nyelesain masalah ini. Lu temen gua sih? Hah? Temen gua sih? Ini yang lebih aneh lagi. Men. Lu jangan bawa masalah pertemanan. Teman is teman, men. Tapi ya, coba lu lihat dulu nih. Akar permasalahannya dari mana? Ini kan kutukan dari kakeknya si Keiko. Ya dia sudah. Biar Keiko yang menyelesaikan masalah ini. Right? Lu egois. Lu egois banget. Lu ingat gak? Selama ini yang bayar lu siapa? Jalan-jalan, makan, kemana-mana. Sekolah kuliah semuanya! Siapa? Ngajak! Dan sekarang, Keiko lagi kena masalah. Lu enak-enak, ya? Lepas tangan. Nggak mau tahu urusan apa-apa. Pintar lu ya! Lu emang temen, lu temen, gak ada gunanya! Udah lu ngomongnya. Lu bisa ngomong gitu karena adalah lu sebagai cowoknya Keiko.
lo yang bertanggung jawab sama aku. Ya kan? Lu sialan. Lu sialan. Pukul. Mau ini, mau itu. Lu mau apa enggak? Lu harus ikut. Ini. Dari yang gue bayangin. Sekarang kita cari lift tua itu. Arwah suster itu meninggal di sana. Hah? Oh my god, alama. Onde mande, ya Tuhan. Beta so nyawa bisa hilang. Kemari. Di sini bukan tempat yang indah untuk pacaran. Kami nggak pacaran. Ada urusan harus kami selesaikan di sini. Bapak siapa? Siapa? Hmm. Penjaga rumah sakit ini. Hah? Tolong kami, Pak. Ya. Kami dikejar hantu gentayangan. Kalian terlalu banyak menonton film horor. Menurut saya, film horor sekarang nggak lucu, nggak serem. Setiap hari saya berurusan dengan setan. Sekarang sebaiknya kalian pulang sana. Saya ingin berburu harta di tempat ini dan jangan sekali-sekali ikut campur. Paham? Enak aja ngusir.
Lu maling ya? Maling. Pasti mau nyuri barang-barang di sini, maling. Ya kan? Polos. Jangan sembarangan ngomong ya. Saya hanya memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai. Mubazir kan? Sama aja kali, Pak. Apa? Eh, permainan apa lagi ini? Pasti teman kalian kan? Tuh. Kayaknya ada yang gak beres nih. Apa sih? Udah dibilangin, ngeyel. Sebaiknya kita masuk ke dalam. Ayo, cepet. Tenang. Tadi itu cuma halusinasi. Tipuan mata. Saya sering kok baca gituan di buku. Jadi kalian yang tertib ya. Tetap tertib. Halusinasi. Ini bukan halusinasi. Tapi ini kenyataan. Itu hantu nyamperin kita. Dan hantu itu hantu yang sama nyamperin kita kemarin. Hei! Jangan berisik tau gak sih? Kita capek semua ini. Dan kita harus nyelesain masalah ini secepatnya. Gak usah berisik. Nanti kalau misalnya kalian menemukan barang-barang yang berharga, bilang saya ya. Gampang. Ada persennya. Pak, Bapak bisa gak sih berhenti kasih kita kuliah? Hal yang kita hadapin sekarang tuh hal yang kita gak ngerti. Merapat ke saya, merapat. Bilang aja takut minta ditemenin. Mama apa lagi ini ya, Lopa? Dok, mau habis dok. Bodoh ah. Dasar pengecut semuanya. Kita harus pergi sayang. Enggak tahu. Tadi mereka di belakang dan mereka menghilang. Kita kejar mereka. Kita cari mereka. Sayang, jangan. Aku bilang jangan. Kenapa? Dok?
Jangan, jangan. Tapi kita harus tetap cari lift tua itu. Kita harus cari jawaban dari semua ini. Sayang. Sita. Cukup, sayang. Enggak. Udah. Cukup semua. Aku gak mau lagi. Kita gak boleh nyerah, Dok. Kita gak boleh nyerah gitu aja. Kita harus selesain semua ini, Dok. Tunggu aku! Tunggu aku! Enggak. Aku enggak percaya. Ini suara beneran atau bohongan? Aku udah enggak percaya lagi. Itu suara Sita, Do. Enggak. Dengar kataku, sayang. Dengar kata. Do, Sita, Do. Ayo. Do. Maaf-maafan, Sita.
Kay. Gue pernah tidur sama Dodo. Maafin gue ya, Kay. Yakusokuwa sakin des hinoji gakiken narundoro.
Jangan ganggu gadis itu. Oji-san. Ini saatnya kakek membayar hutang kakek. Hutang seorang pengecut yang tak pernah memenuhi janjinya. Saya berjanji demi nyawa saya. Aku minta kau lepaskan cucuku. Akulah yang akan membayar semua ini. Wiku Gaji, tinggal Wiku Gaji. Tidak, lebih baik saya mati. Kami akan merdeka, meskipun harus membayar nyawa pada bangsa kalian. Aku memang pengecut, Rarasati. Seharusnya aku tak membiarkanmu menderita seperti ini. Kalau aku berani menantang komandan dan tetap pergi bersamamu, maka aku tak akan menanggung dosa seberat ini. Bertahun-tahun mimpi buruk selalu menggangguku, dan ini semua karena salahku. Tapi dalam surat kamu sudah berjanji pada aku. Aku janji setelah semua aman, aku akan mencari kamu. Kita akan pergi bersama. Kamu mengkhianati janji kamu sendiri. Karyawan di sini ada setiru no. Silakan saya mengatasi karyawan. Silakan. Tak ada waktu lagi untuk memperbaiki kesalahan. Bangkara. Dan kami pun dipulangkan sebagai tawanan perang. Indonesia benar-benar merdeka. Rakyat yang menjadi hakim, rakyat yang menjadi
pisang.